Selamat siang teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan saya si Bayotokar, jual beli mobil second Pontianak. Hari ini saya akan mereview kurang lebih 5 unit mobil. Ada mobil cakep nih. Mobilnya Fortuner, tahunnya 2017. Harganya berapa, kondisinya seperti apa? Mobil-mobil lainnya lihat, jangan di skip ya. Siapa tahu di antara 5 unit ini ada mobil yang Anda cari. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya si Bayotokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke teman-teman YouTube, yang baru mampir di channelnya si Bayotokar, jangan lupa di subscribe, like dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya mobil pengen di review seperti mobil-mobil ini, tinggal WhatsApp saya aja. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik. Hari ini saya akan mereview 2 unit pendatang baru dan 3 unit stok lama akan kita diskon. Oke teman-teman YouTube, di depan kita sudah ada Fortuner SRJ tahunnya 2017 TRD ini. Fortuner TRD tahun 2017 ya. Pajaknya hidup sampai bulan 12 akhir tahun ya. Ini warnanya warna ini, warna poka dia, agak kegelap-gelapan seperti warna hitam dia, sudah full aksesoris. Platnya E ya, platnya. Jadi plat Kabupaten Sintang ya, Kota Sintang, masih masuk wilayah Kalimantan Barat juga. Ini bannya tebal, ini bisa dilihat mas, bannya tebal. Nah, bannya tebal, pelaknya warna hitam ya, yang TRD tahun 2017. Ini sudah dipasang aksesoris juga. Nah, ada garnisnya, jadi mobilnya cakep. Tahun 2017 TRD. Di sini mas, lihat aja mas. Ini sudah ada ini juga nih. Jadi mobilnya sudah full aksesoris dia, mobilnya. Warnanya warna moka. Nah, ini ban belakangnya, jadi ban depan belakang ini kurang lebih 85% tahun 2017. Pelak nih. Jadi ini mobilnya cakep ya, sudah dipasang aksesoris juga nih. Sudah full aksesoris mobilnya, ada sensor. Sensor masih aktif semua, dengan lengkap dengan kamera mundurnya. Nah, pelan-pelan aja mah. TRD ya, TRD Sport Tipo. Kita lihat di bagian belakang dulu ya. Jadi dia otomatis, dia tekan remote aja langsung naik dia. Nah, ini mobilnya cakep, tinggi, bersih nih mobilnya. Biarpun dia plat daerah, tapi pemakaian di dalam kota Pontianak dia. Plafon-plafonnya bersih semua. 2017 Fortuner ya, TRD. AC-AC-nya bersih semua. Full aksesoris dia. Sudah dipasang ini juga nih, karpetnya. Karpet mie atau karpet rumput. Nah, ini
Jadi sarung joknya dari bangku baris pertama, kedua, ketiga itu sudah ini ya, sudah dipasangi sarung jok. Memang bawaan dari Fortuner ini kulit ya. Sarung joknya kulit. Oke, kita lihat di bagian interior depan. Nah, ini tinggal dilihat aja nih di sini. Jadi mobil tidak ada tabrak-tabrakan atau bentur-benturan, masih bawaan pabrikan, masih mulus mobilnya. Tinggal pencet aja dia langsung nutup nih pintunya. Kita tekan. Nah. Nah, kita masuk dari pintu sana. Tinggi nih mobil, cakep. Udah, kita pakai start engine ya. Nah, ini untuk kilometernya ini tahun 2017 di angka 61.000. Kilometernya di angka 61.000. Jadi ini udah yang TRD sudah lengkap ya. Ini head unitnya masih original dari bawaan dari Toyota. Ini masih ada logonya. Untuk AC-nya pakai digital. Ini fitur-fiturnya semua sudah lengkap nih di tangan nih. Mau telepon bisa juga nih. Nah, jadi bisa ya. Diatur aja dari sini ya. Tergantung keinginan. Nah, ini head unitnya. Pelan-pelan aja, jangan lari-lari. Nah, ini transmisinya manual, tahun 2017, pajaknya hidup, mobilnya cakep. Fortuner tahun 2017, transmisinya matic, ini sudah lengkap. Ini untuk harganya, harganya lupa saya nih. 400, nah, ini harga kita buka 429 ya. Jadi harganya 429 juta. Nego, sudah bisa memiliki mobil yang super canggih nih, super mewah juga. Jadi untuk di semua medan bisa nih mobil. Oke teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya si Bayo Tokar, jangan lupa di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya mobil pengen di review, tinggal WhatsApp saya aja. Jangan lupa klik loncengnya, tidak ketinggalan updatean terbaru dari saya setiap harinya. Bantu juga ya, share ya, siapa tahu keluarga atau kerabat yang ingin cari mobil dengan Bang Sibai. Ini mobilnya cakep, nah, ini lampu-lampunya semua nih, sudah full dia. Mau simpan STNK apa, semua bisa di sini. Ini lampu malam, lampu apa, semua aktif ya. Jadi tidak ada yang macam-macam lagi mobilnya. Kita tutup dulu, kita matikan. Kita lihat yang di expandernya. Nah, ini lupa juga nih. Ini ada ini apa TV plafonnya ya. Jadi untuk anak-anak ini sudah ada hiburan juga. Jadi biar dia betah di dalam mobil. Ini udah ada TV plafon juga. Tinggal di setel aja film anak-anak. Kasih film kartun ya sudah senang ya anak-anak ya. Oke. Ini mobilnya sudah mewah. Kuncinya masih asli ya, dua ya. Jadi bisa bawa pulang mobil ini, harganya 425, tinggal nego-nego aja. 429 maksud saya. Harganya 429, tinggal nego-nego aja ya. Yang serius, cek unitnya, test drive. Baru nego-nego harga. Oke, kita matikan dulu. Tutup aja pintunya. Nah, ini teman-teman YouTube, kita ada lagi nih warna merah nih expander. Tahun 2019 nih. Kemarin ada juga warna merah tahun 2018. Ini tahunnya tahun 2019. Tipenya tipe ultimate ya. Tipe ultimate, untuk transmisinya ini automatic.
Ya. Ini platnya plat Sanggau nih, masih masuk kota ini Pontianak juga, Kalimantan Barat. Pajaknya bulan 4, hidup panjang sampai tahun 2022. Jadi masih 1 tahun ke depan. Warnanya warna merah marun metalik. Expander Ultimate. Mobilnya cakep ya. Tahun 2019. Ini bannya tebal. Bannya. Peleknya masih original juga. Nah, itu kita bisa lihat ya. Ada sudah pola aksesoris, ada seri bannya. Mobilnya. Bannya ini kurang lebih 85% ya. Tebal. Sudah pola aksesoris dengan tutup tangki apa semua. Udah lengkapi fitur-fitur yang canggih nih yang 2019 nih ya. Expander. Kita cari dulu kuncinya. Nah, ini bisa diambil gambar poolnya. Nah, seperti ini. Mundur dikit. Ini ada kamera mundurnya. Kita lihat yang di dalam ya. Kita buka dulu. Waduh, mobilnya cakep nih. Bersih mobilnya. Ini plafonnya bersih. Ini bangku baris pertama, kedua, ketiga. Ini masih original, nggak dilapisi sarung jok. Karena mobilnya masih baru, nggak perlu. Jadi biar tampilannya lebih maco dia. Cakep, tapi kalau tergantung selera ya. Kalau konsumen yang sudah beli mobil ini mau dipasangi sarung jok supaya nggak kotor, nggak apa-apa. Karena mobilnya bersih, luar dalamnya bersih. Mobilnya, ini mobil pemakaian pribadi, pemakaian dalam kota Pontianak. Nah, ini ada bagasi kecil-kecil. Ini bisa menyimpan apa? Di sini tergantung ya mau simpan apa, bisa langsung disimpan di atas ini juga. Untuk tulangan pintunya semua bagus. Tulangan pintunya semua bagus ya. Jadi mobilnya masih ori pabrikan nih mobilnya. Disinkron ya semua ya, nggak ada bekas-bekas benturan. Ini catnya masih kaleng ya, masih ori pabrikan. Silakan kalau yang mau cek dibawa ke bengkel resmi, silakan. Kalau mobil-mobil yang berada di sini ya, yang bawa mekanik silakan merapat aja. Jadi kita selalu mengutamakan supaya konsumen mendapatkan mobil-mobil yang berkualitas, mobil-mobil yang terbaik. Jadi cek fisiknya, lakukan test drive, cek surat-suratnya, cek nomor rangka dan nomor mesin, baru kita nego harga sambil ngopi-ngopi. Kita lihat di bagian interior ya. Ini Expander Ultimate tahun 2019 nih. Warnanya cakep, merah marun metalik. Untuk transmisinya otomatis. Kita lihat di bagian interior. Waduh, mobilnya cakep nih. Ini untuk head unitnya masih original. Ini kilometernya di angka berapa ya? 12 ribuan. Kilometernya di angka 12 ribuan. Itu bisa dilihat 12 ribu kilometer tahunnya tahun 2019. Jadi kilometernya sinkron nih mobilnya. Gak ada bagas setting-settingan ya kita ya. Jadi bannya bagus semua, bodinya bagus. Ini bawaan dari pabrikan. Jadi cek di bengkel resmi ya. Ini head unitnya masih original.
untuk transmisinya otomatis. Jadi mobil luar dalam masih ori pabrikan nih. Jadi di sini ya, fiturnya semua sama ya, bisa lengkap juga, mau headphone bisa juga di sini. Sudah double airbag ya, mobilnya merah maroon. Untuk harga nih, harganya 200. Nah, ini untuk harganya kita buka murah meriah aja, karena tahunnya 2019. Warnanya merah maroon, kita buka di harga 238 nego. Jadi harganya 238, kita ambil 3 angka aja. Jadi 238 juta nego. Tahun 2019. Untuk transmisinya otomatis, pajaknya hidup panjang sampai tahun 2022 bulan 4. Oke, teman-teman YouTube ya, yang mau test drive silakan lakukan test drive, baru kita nego-nego harga. Jadi kita ada 2 unit yang pendatang baru, yang kurang lebih 3 unit yang stok-stok lama ada juga. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di bagian depan sebelah sana. Tutup pintunya. Lihat di bagian depannya, ini 2019 ya, harganya tadi berapa? 238. Jadi harganya 238 nego. Ini kita ada Honda Jazz tahun 2005 nih, untuk transmisinya otomatis. Ini harga kita kasih turun ya, harganya spesial. Ini harga spesial menjelang edisi bulan suci Ramadan. Jadi nggak lama lagi kan kita hari raya Idul Fitri, ini kita kasih harga diskon nih. Harganya 75 juta nego nih, nego sampai jadi nih, tinggal nego-nego aja. Jazz tahun 2005, transmisinya otomatis, tinggal dilihat aja mas. Nah, mobilnya cakep, lihat aja langsung ke sini mas, nggak apa-apa, karena sudah kita review juga kemarin, jadi kita ambil yang singkat-singkat aja. Mobilnya cakep, harganya 75 juta, bisa bawa pulang Honda Jazz tahun 2005 untuk transmisinya otomatis. Oke, kita lanjut di Honda Jazz lagi nih, Honda Jazz tahun 2018 nih, kalau nggak salah nih. Warna hitam yang kemarin saya review juga, ini tipenya tipe RS, untuk transmisinya otomatis juga. Ini harganya kemarin kalau nggak salah, ini harganya 239 nih harganya. Jadi 239 juta nego, tinggal cocok-cocok aja, langsung nego harganya, test drive. Harga kena-kena kita lepas ya, nggak apa-apa, tinggal dilihat aja, karena sudah saya review juga kemarin. Nah, itu udah. Ini harganya 239 ya. Oke. Udah. Ini mobil sudah terpanjer ya. Mobil ini RAS TRD tahun 2020, untuk transmisinya manual, warnanya warna putih, warna favorit. Ini sudah dipanjar. Oke teman-teman YouTube, semoga informasi ini bermanfaat ya, untuk kalian yang ingin mencari mobil second, khususnya di Pontianak, di Kalimantan Barat. Ingat,
utamakan teliti sebelum membeli ya. Jadi kita ada mobil-mobil yang bagus nih, utamakan teliti sebelum membeli, cek fisiknya, lakukan test drive, baru cek surat-suratnya, baru nego harganya. Jaga kesehatan, cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.